Pemirsa, wirausahawan teknologi atau techno entrepreneurship saat ini sudah berkembang di hampir semua negara. Kemajuan teknologi yang pesat dimanfaatkan dalam berbagai bidang dan sektor termasuk dunia pendidikan untuk menghasilkan generasi muda menjadi pengusaha handal. Banyak hal yang turut berkembang seiring dengan kemajuan teknologi di dunia. Apalagi hampir semua negara memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai perangkat untuk memajukan hampir semua sektor. Sebab kemajuan teknologi terutama di era digital seperti saat ini tidak lagi bisa dihindari. Banyak hal yang bisa terbantu dengan adanya kemajuan teknologi. Bukan cuma di bidang perekonomian, bahkan bidang pemerintahan, sosial, budaya, pariwisata dan pendidikan pun sudah mulai masuk ke dunia digital. Oleh karena itulah, dunia pendidikan Indonesia juga sudah seharusnya mempersiapkan diri guna menghadapi era globalisasi dan digitalisasi untuk menghasilkan wirausahawan yang berbasis teknologi. Hal itulah yang disampaikan CEO MNC Group Haritanu Sudibyo dalam kuliah umum di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu siang. Jumlah kebutuhan entrepreneur kan besar sekali untuk Indonesia. Karena entrepreneur bisa meningkatkan pendapatan pajak bagi negara, menciptakan lapangan kerja juga. Jadi kita harus punya sistem pendidikan yang lebih masif lagi yang bisa menumbuhkan lebih banyak entrepreneur. Kalau entrepreneur maju pesat jumlahnya, itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Sampai saat ini sedang kita galakkan bagaimana para mahasiswa itu menghasilkan suatu generasi muda yang handal di dalam bidang entrepreneurship. Nah itu tentunya akan dicerminkan di berbagai kegiatan kemahasiswaan maupun sifatnya masuk di dalam suatu kurikulum pembelajaran. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia saat ini masih kekurangan pengusaha. Jumlah pengusaha di tanah air hanya sekitar 2% saja dari jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa lebih. Bandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang pengusahanya mencapai 7%, Thailand 3% dan Malaysia 5%. Dalam kesempatan itu, MNC Group juga memberikan bantuan dana untuk perangkat mini lab komunikasi FISIP Unsud Purwokerto, Jawa Tengah. Tim Liputan MNC Media melaporkan.